satu ekosistem yang fragile yang perlu kita kawal secara betul lah, terutama pada masyarakat sekeliling yang duduk di berhampiran dengan kawasan hutan ini. Kita cuba mengawal dari segi pembuangan air daripada kawasan ini. Apabila projek pembuangan air tidak dikawal dengan sepenuhnya, hutan kita ini akan kekeringan, kita akan kehilangan hutan ini selama-lamanya. Pengurusan hutan paya gambut secara berkekalan bertujuan memelihara sumber asli sambil membenarkan eksploitasi dengan tidak memusnahkan fungsi-fungsi hutan ini. Sejak tahun 2000 sehingga kini, hanya 8% keluasan hutan simpan kekal Pahang telah diperuntukkan untuk pemalakan secara berkekalan. Kerajaan negeri telah memberi sokongan dengan meluluskan tambahan kawasan hutan simpan sebanyak 13,000 hektar. Jabatan akan mengambil langkah untuk mewatakan kawasan tersebut sebagai peringkat pertama. Dan apabila telah diwatakan, maka ia tertakluk kepada peruntukan perundangan di bawah Akta Perhutanan Negara 1984. Segala aktiviti ataupun jika ada penjerobohan yang berlaku dalam kawasan itu, kita boleh ambil tindakan undang-undang. Suatu ketika dahulu, banyak penempatan orang asli di sepanjang sungai ini. Mereka mengamalkan pertanian pindah. Tetapi kini mereka meninggalkan amalan ini setelah ditempatkan ke skim penempatan semula kerajaan. Masih ada yang menjalankan aktiviti mencari hasil hutan. Walaupun tidak sekerap dahulu, ia lebih menjurus untuk mencari pendapatan sampingan. Kita tak macam mana hutan-hutan ni dibuat untuk daripada hutan. Ya. Bawa sini. Dia pikul. Pikul eh? Ya, dia pikul. Bawa balik sampai dekat perahu. Balik kayuh lah perahu tu. Balik dekat rumah. Buang kulit dia. Buang kulit semua kat sini? Nah, buang kulit dekat sini. Buang duri dia dalam hutan. Buang kulit dia dekat sini. Susah tak? Senang. Kalau dah biasa memangnya senang. Pada orang itu susah kan? Pada kita senanglah, dah biasa kan? Masyarakat Jakun merupakan penghuni tanah lembap sejati kerana mereka menggunakan sumber-sumber semula jadi di hutan paya gambut untuk keperluan rumah, sara hidup dan makanan. Rotan antara sumber pencarian pendapatan sampingan mereka. Spesies rotan melebihi daripada 70 spesies rotan. Biasanya di hutan paya gambut tak berapa banyak jenis spesies rotan ni. Dalam 2-3 jenis saja. Orang asli ni apabila mengambil rotan ni, harga yang diambil oleh perai-perai lain harganya cuma 70 sen sebatang. Tetapi yang mendapat untung yang lebih ni biasanya perai tu lah. Miden merupakan tumbuhan semula jadi yang banyak terdapat di pinggir sungai hutan paya gambut. Hutan paya gambut, paku-paku ni yang diberi nama, yang dipanggil dalam nama tempatan midin. Memang sedap dibuat ulam ataupun dibuat masak lemak. Ini adalah salah satu ulam yang dibuat, yang dimakan oleh orang-orang asli atau orang kita di mana. Itu adalah makanan harian. Yang dibuat ulam. Macam pucuk paku juga. Masyarakat Jakun hidup sebagai pemburu. Mereka mendapat sumber makanan melalui aktiviti memburu, menangkap ikan dan memerangkap haiwan darat serta akuatik. Perjalanan diteruskan menuju ke Kampung Keralik, sebuah perkampungan kecil di pinggir Sungai Bebat. Ikan merupakan sumber protein yang penting bagi masyarakat asli Jakun.
Sebanyak 43 spesies ikan menjadi sumber makanan, antaranya seperti puyuh, belida, tapah, keli, haruan, sepat dan baung. Rumah tradisional orang asli Jakun dibina sepenuhnya menggunakan hasil-hasil hutan seperti kayu durian paya bagi membuat lantai, kulit merawan untuk dinding dan daun sedang atau palas untuk atap. Bahan-bahan ini masih digunakan khasnya di kampung-kampung yang masih belum menerima bantuan perumahan. Kampung Keralik dihuni oleh 6 keluarga dengan jumlah penduduk seramai 37 orang. Kebiasaannya pada waktu siang, kaum lelaki masuk ke hutan mencari rotan. Manakala wanita dan kanak-kanak tinggal di rumah atau keluar memancing ikan. Kawasan hutan mempunyai kepentingan budaya dan seringkali sejumlah kawasan diperuntukkan oleh mereka sebagai hutan kerohanian nenek moyang. Mengikut pemerhatian kami, kawasan sekitar kampung ini telah lama diduduki melihat kepada pokok getah dan pokok buah-buahan yang ditanam oleh penduduk awal. Rotan digunakan secara tradisi bagi membuat peralatan dan barangan rumah seperti perangkap ikan dan jerat. Gau adalah sejenis alat yang digunakan oleh masyarakat Jakun untuk menjerat binatang kecil seperti musang dan tupai. Jerat ini diletakkan pada dahan pokok yang menjadi laluan binatang. Kampung Keralik kami tinggalkan. Ketika perjalanan pulang, sebuah daripada 3 bot yang mengikuti ekspedisi ini terbalik. Kami agak bernasib baik, tiada perkara buruk berlaku. Cuma enjin motorbot dan sebuah kamera foto rosak dimasuki air. Dalam perjalanan pulang, kami singgah pula ke rumah rakit milik Pak Jusa. Inilah satu-satunya rumah rakit tradisional yang kami temui sepanjang perjalanan kami menyusuri Sungai Bebar. Rumah rakit ini dibina sendiri oleh Pak Jusa dan boleh bertahan sehingga 5 tahun. Atap diperbuat daripada nipah dan ditukar 3 tahun sekali. Dia merupakan ahli berkelompok Velcra, namun masih keluar mencari hasil hutan untuk menambah pendapatannya. Kalender menjadi pengukur hari berapa lama Pak Jusa akan berada di rumah rakit ini. Cuba saya tengok tak banyak ada rumah macam ni. Ini satu je. Satu lah. Apa-apa istimewa macam mana nak buat rumah? Saya suka rumah macam ni. Kita duduk rasa selesa lah. Tak suka macam kita rumah ada atas kita masa setahun dah habis buruk lah. Rumah ni saya rasa rumah ni dah lebih kurang dalam 2 tahun lebih lah. Kita guna kayu yang boleh tahan lah. Batang meranti, batang kemerawan, dua bangsa itulah yang tahan atas air lah. Kayu lain dia cepat buruk, cepat tenggelam lah. Di laki ni kita suka nak pindah ke mana, nak pindah kile, kita boleh pindah kile, nak pindah kulu, kita boleh pindah kulu lah, senang. Ikan baung dan patin menjadi juadah serta jualan Pak Jusa. Ia dikumpul untuk dijual kepada orang tengah.